Ada beberapa perkara yang boleh kita belajar daripada surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, kita kena tahu bahawa surah ini menunjukkan Allah marah. Saya Syafiq Amin, saksikan dalam Syukran. Semua cerita dia hampir sama. Dia adalah keadaan di mana Nabi diminta suruh, disuruh untuk compromise agama. Jadi ada dalam sebahagian riwayat At-Tabrani misalnya sebutkan, Nabi ni, orang-orang Quraisy ni datang, bila mereka dah beberapa kali oppress Rasul dengan cara yang macam-macam, dengan cara yang boycott pun sudah, dengan cara fizikal pun sudah. So right now diorang nak dialog lah dengan Rasul. Dia nak cuba berlembut sikit. Dia berlembut sikit. Macam mana caranya? Dia sebutkan dengan Rasul, okay, kau nak apa sebenarnya? Kau nak wanita yang cantik ke apa? Okay, kita boleh bagilah perempuan yang cantik. Oh, tak nak lah. Nabi kata, no, I don't want. Kau nak jadi apa? Kau nak jadi raja ke? Untuk kita, pasal kita tak ada sistem beraja. Mereka tak ada sistem tadi. So kita boleh jadikan kau ketua kita, raja kita, raja seluruh Arab lah dia sebutkan. Nabi kata, tak, aku tak nak benda ni. Nah, syarat dia tu lah, syarat dia buang agama lah, syarat dia buang agama. Okay, so dia kata last, okay, how about macam gini lah. Ada berbagai riwayat, ada sebutkan, apa kata kalau satu hari kau sembah Tuhan aku, satu hari aku sembah Tuhan kau. So Nabi kata, no. Dan dia tukar, dia kata, okay, kalau gitu seminggu lah, kalau gitu sebulan lah, kalau gitu setahun lah, kalau gitu semua hidup lah. Sampai ke seumur hidup tau. Sebab yang riwayat sebutkan, sampai dia kata, okay, how about satu kali je kau bagi kita, maksudnya satu hari je kau ikut kita, kau mengalah agama kau, tapi seumur hidup sampai bila-bila kita ikut kau. Uish, nah, satu kali je dia punya negotiation dia. Padahal kira benda tu worth it lah. In the sense worth it lah kan. Maknanya, okay juga satu kali je. Lepas tu terus diorang ikut aku forever pun. Lagi positif. Positif lah kan. So Nabi kata, no, tak boleh. Jadi nak tunjuk, itu belum turun ayat. Jadi bila diturunkan ayat ni, Allah sebenarnya marah sampai Allah tak cakap direct kepada orang kafir ni. Allah tak cakap. Allah sampaikan pada Rasul, Allah kata, engkau yang pergi cakap lah. Kul, ya ayuhal kafirun. Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir. So Allah sebut macam itu. So Mufassir menyebutkan ini menunjukkan kemarahan Allah SWT terhadap apa yang mereka plan ataupun apa yang mereka cuba buat terhadap agama. Kedua, biasa dalam Al-Quran, Allah panggil orang-orang Quraisy ni musyrikun. Tetapi kenapa dalam surah ni dipanggil kafirun? Orang musyrik ni, orang-orang Mekah ataupun orang Quraisy Mekah ni, selalunya di dalam ayat-ayat Al-Quran, dikenali mereka ni dipanggil dengan musyrikun. Kenapa pada ayat kali ni dipanggil kafirun pula? Kerana orang yang dimaksudkan orang kafir ini, Allah SWT marah disebabkan mereka dah nampak benda yang betul tapi mereka tetap tak nak tukar. Ada sebagai mufassir sebutkan, musyrikun ini dia ada juga yang menafsirkan, orang musyrik ini adalah orang yang dia sembah Allah tapi dia syirik dengan benda lain. Orang Quraisy ni dia sebenarnya sembah Tuhan Allah tau. Dia sebenarnya sembah Tuhan ni Allah, dia tapi yang apa tak nampak lah, Tuhan Ibrahim kan, daripada Nabi Ibrahim, is it? Ya, jadi Tuhan tu Allah. Mereka dah kenal sebenarnya tu. Contohnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. So bapak dia tu Abdullah. Okey, nama Abdullah tu daripada before Islam tu dah gunakan lah. Maknanya they know the word Allah before okey. Cuma mereka dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, mereka ni kenapa dia pakai patung? Kalau kita tanya kenapa dia pakai berhala-berhala ni, untuk dekatkan diri mereka dengan Tuhan. Sebab patung ni boleh nampak. So kita sembah patung ni, patung ni yang sampaikan pada Allah tadi, yang dia consider sebagai Allah. So itu yang mereka lakukan. So diorang musyrikun sebenarnya. Jadi bila dalam surah ni, kenapa pula diorang ni dipanggil kafirun instead of musyrikun pada ayat-ayat yang lain? So kerana nak tunjukkan tentang dahsyatnya perbuatan dia, intensity of dahsyatnya perbuatan tersebut. Dahsyatnya perbuatan tu apa sebabnya? Nabi dekat Mekah sampaikan dakwah 13 tahun. Dia tahu yang perkara ini adalah perkara yang betul, tapi mereka tak nak ikut dan mereka cari jalan macam mana kita nak buat. Macam mana kita nak cuba juga tukar? Sebab dia ada reason kan, kenapa apa ni, ketua-ketua pembesar Quraisy ni tak nak ikut. Sebab at the end nanti kalau mereka ikut, maka Muhammad tu jadi ketua mereka. So mereka akan hilang benefit sebagai ketua untuk Kaabah ataupun Mekah tu sendiri. Ketiga, boleh tak kita gunakan perkataan kafir, kafirun? Kau kafir, boleh tak? Kita boleh sebut seorang itu kafir, tapi kita perlu ada backup yang kuat yang menunjukkan dia betul-betul kufur. Sebab kalau tak, dia balik dekat engkau yang kafir. Jadi maknanya engkau ni kena hati-hati macam nak panggil dia kafir. Macam kalau lah kita kata, kalau kita boleh sebut kat sini, macam kita ada beberapa sek dalam agama.
adalah, kita tak payah mention lah, kita ada beberapa kumpulan-kumpulan dalam agama kan yang kita tak agree, yang kita mungkin tak suka ini. Okay, sekarang nak panggil dia kafir tak? No, tak boleh. Tahun lepas ke apa? Ada cerita, ada sedikit keluar pasal ajaran sesat, betul? Dan okay, tak silap macam ada sedikit kekecohan orang, warga net tanya, maksudnya kenapa MUIS selalu lambat lah, selalu nak keluar lambat, lambat nak keluarkan statement kan. Lepas tu macam kenapa tak cakap diorang ni orang kafir je macam gitu. Kan senang. Tak, dia tak senang. Dia tak senang untuk kau panggil dia kafir. Contoh, kalau kau cakap dia kafir, kalau kata okey, orang ni dia ajaran sesat eh, semua Singaporean dengar, mereka adalah orang-orang kufar, they are kafirun. Okey, apa implikasi dia? Implikasi dia sekarang ni, dia meninggal nak tanam kat mana? Tak boleh tanam kat tempat masyarakat Islam eh. Habis kau nak tanam kat siapa? Kau nak tanam dekat sebelah pusaraman tu, kau nak tanam kat tempat Cina? Bukan, dia bukan Cina, aku tak nak accept dia. Kau pergi tanam kat belakang Kristian? Bukan. Nak pergi mana? Pergi bakar lah. Misalnya macam gitu lah. Pergi mandai je lah, bakar lah macam gitu. Okay, dia nak ke macam gitu? Family dia boleh terima tak dia kena bakar macam gitu? Okay, yeah. Lepas tu, dia daripada sudut perundangan Islam, sekarang ni perkahwinan dia tu macam mana sekarang ni? Dan selepas tu dia ada anak-anak, anak-anak dia nak kahwin macam mana sekarang ni? Kan? Jadi tu dia ada kesan-kesan yang besar. Sebenarnya ni bukan berlawanan daripada Rasul. Macam tadi saya sebutkan, macam kita dah sebutkan tadi, time zaman Rasul sendiri pun Rasul dah sebutkan, jangan sesuka hati panggil orang kafir. Kita tak menyatakan yang kita agree dengan apa dia buat, tapi untuk labelkan dengan label kafir tu, dia berat sangat. Kena ada weight yang besar, yang kuat lah sebelum kita boleh. Sebab kalau tidak, sesuka hati. Keempat surah Kafirun ni, dalam akhirnya mesti banyak orang terbelit. Kita dengarkan kisah daripada Ustaz Ida Ismail. Jadi waktu aku kecil-kecil dulu, bapa aku bawa kita pergi solat terawih ni dekat satu masjid. Masjid ni nama dia Masjid Jum'ah Sembawang, kalau tak silap nama dia. So masjid dia ni bukan dekat masjid pertempatan. Apa? Masjid lama lah. Sampai sekarang tak ada lagi. Tak ada. Dah rubuh tahun 90-an dah rubuh. Masjid tu dia macam community Indian lah, Indian Muslim lah. Macam Masjid Malabar, masjid gitulah, dia Muslim yang komuniti lah. So hari tu, ada satu masa tu, ini bapak aku cerita kat aku, aku tak ingat pula insiden tu jadi. Jadi imam ni dia bacalah Kuli Aywal Kafirun, dia baca. Lepas tu dia ulang-ulang tau, tempat yang sama dia berbelit-belit. Maksudnya dia, itulah. Dia kira ayat ketiga, ayat keempat, ayat ketiga, keempat. Masuk balik. Lepas tu last-last ada jemaah sebut gini, lakum dinukum taraka. Dia bukan betul kan, lakum dinukum waliyadin. Dia sebut, lakum dinukum taraka. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.